Sang pengopor semangat pertempuran Surabaya. Waktu itu, pada masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di Surabaya mencekam. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies, AFNE, datang ke Surabaya bersama dengan tentara Netherlands Indian Civil Administration, NICA. Misi tentara Sekutu ini adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Namun, diam-diam mereka juga punya niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda. Sesuatu yang membuat perang rakyat Indonesia di Surabaya. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri merdeka, harga diri rakyat Indonesia di Surabaya seolah terinjak-injak ketika pada 18 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato. Sebagai bentuk perlawanan rakyat, disobeklah kain biru pada bendera itu, hingga hanya merah putih yang tersisa. Suasana terus memanas, sampai pada 30 Oktober 1945, pemimpin Inggris, Brigadir Jenderal Malabai, terbunuh karena tembakan seorang pemuda Indonesia. Situasi ini memancing konflik yang lebih runcing. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada 10 November, tapi ini ditanggapi lagi dengan perlawanan. Inilah puncak pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran itu, Guntomo terus mengarahkan semua rakyat untuk menentang penjajah. Ia meneriakkan orasi yang petilanya kita kenal sampai sekarang. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memikir setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapa kejutan rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!